ini apa, balado ya? Balado terangnya. Terang hijau. Satu piring setengah. Terang hijau. 10.000 seapa, Pak? Dek. Seporsi 10.000. Oh. Ini 10.000 nih. Kurang lebih sih gitu. Oh, ini harganya 10.000. 10.000 ya. Ini banyak ya. Aduh, sampai goyang. Ini buat pakai seraupnya yang pakai komplit. Pakai komplit. Jadi kalau komplit 30.000. 30.000. Oh, ini yang 30.000 yang ya. Komplit. Oh, ada tutup kecil. Segala? Iya, ada. Ada tutup. Ini pedagangnya namanya siapa nih? Nawasus. Nawasus. Iya. Bapak Nawasus, ya. Namanya jarang yang punya. Ada pakai tutupnya bawahnya dipotong ya? Iya, udah potong. Ini rajin banget yang bersini ya. Ini belanjanya kemana nih, Pak Nawa? Di Tanjung Priok. Ya Allah, tiap hari belanja? Iya, Bu. Keren amat ya. Yang darah. Yang belanja siapa? Saya. Terus yang masak juga sendiri? Istri. Walah. Oh, ini yang pakai 30.000. Iya. Itu yang banget ya. Free kerang hijau kan? Yang free yang 60. Oh, 60 baru free kerang hijau. Oh, 60. Iya. Ini yang small enggak? Kan yang iya. Ya? Jadi yang 30.000 yang ini saja. Semua dapat kerang hijau. Dapat hijau. Oh, dapat. Dapat cumi, udang. Iya. Bisa ya ada ide begini ya? Hebat ya Pak Nawasus. Ide begini ya, saya baru nemu loh. Nanti saya upload sekitar minggu, Kamis deh. Kalau enggak ya mungkin ya Kamis sekitar gitu. Ditonton ya Pak, like, subscribe. Ini posisinya di samping Armet Pangkalan 4 ya Pak ya? Iya. Cikiwul ya? Inspirasi sekali nih untuk bunda-bunda yang rumahnya dekat laut. Modalnya gerobak aluminium. Nih gini-gini 5 juta nih gerobak aluminium. Jadi yang tadi serauk ini saya belum jelas nih, nanya lagi maaf ya. Jadi yang di kantongan ini harga berapa nih? 10.000. Hah? 10.000. 10.000. Iya. Sekantong itu? Iya. Sama jagung? Enggak pakai jagung kalau yang biasa. Ini sekarang mau dibayar 10.000. Berapa? 10.000. Iya, ijo doang. Maaf. Yang tadi bukan ya? Iya. Ini 10.000 nih, Bun. Tuh, kasih lihat, Pak. Iya, 10.000 tuh. Uangnya banyak banget. Ini 10.000. Ya, besok aja gampang lah. Ih? Iya, bener. Nggak ada lagi. Lecinya nggak ada. Karena besok nggak. Iya, gampang. Nah, ini. Ini kuahnya, Bunda. Bawa kuah berapa jerigen? Iya. 1 jerigen. Itu cukup. Iya, Bang. Omset 500.000 dapat enggak? Lebih dapat. Hebat ya. Oh, 1 jerigen cukup ya? Kalau enggak cukup gimana? Enggak cukup. Cukup sih udah standar. Oh, itu sambal gilingnya. Udah digoreng tuh ya. Dari mana nih Pak Panawa? Apa aja? Asalnya? Saya asal Rio. Orang Jakarta Betawi. Ini yang tadi nih Bun, ini yang 30.000, tutut, kerang darah, udang gede 3, jagung, ceker. Apa ini? Cumi. Cuminya gedenya. Bisa begitu ya. Belanjanya di Priok Cilincing. Di Cilincing. Yang tempat pembakaran itu. Bangun naik apa Pak ke sana? Mantap. Banget ya, menginspirasi banget ini. Yang ini apa Pak Nawa? Ini kerang hijaunya tuh. Oh, ngambilnya tadi dari karung lagi? Iya, sebagian saya taruh situ, sebagian di sini. Ini rajungan nih Bunda. Tuh. Campur rajungan juga. Dipatah-patahin kakinya. Iya, biar gampang makannya. Iya. Putranya berapa orang Pak Nawa? 3, Pak. 3 putranya. Tinggalnya di mana Pak Nawa? Di sini. Dekat sini belakang. Di Pangkalan 2. Pangkalan 2.
ada perumahan apa tuh yang baru, lupa saya. Pangkalan 2. Ya baru 5 tahunan deh. Yang baru diiklanin. Banyak sih. Banyak. Bu, ini dimakan berapa orang, Bu? 2. Mantap, enak banget ya. Iya. Atau kalau belanja nggak boleh? Hah? Nggak, kalau beli mentahnya nggak boleh, 30 ribu. Karena ini belinya aja ini. Emang, ini belinya di Periuk langsung. Di tempat kebonnya. Kebonnya. Waduh, murah ya, Pak. Saya bukannya ngomong sombong, Pak. Saya tinggal sendirian. Pulang ke sini seminggu sekali. Pengen beli sih. Ntar saya ajak suami saya makan di sini, di bawah nasi. Oke, brok aja di emperan. Enak banget ya. 30 ribu nih, Pak, ya. Menginspirasi banget nih, Bunda. Ini jauh-jauh kan di sini. Ini kuahnya pakai santan, Pak? Enggak. Oh, enggak pakai santan. Jadi rasa balado aja, Bunda. Sebentar ya, Pak Nawa ya, aku izin ya. Seperti ini nih, Bun, penampakan di dalam ininya, Bun. Penampakan di dalam ini. Ini yang kuning apa nih, Pak Nawa? Cumi juga, sontong. Sontong. Ini sontong juga. Ini juga sontong. Itu cumi. Ini cumi, ini sontong, ini sontong. Tapi dibuangin itemnya ya, Pak? Iya. Ini kerang darahnya. Ini udang, tutut, jagung. Ini rajungannya, Bunda. 3 tingkat, yang paling atas tempat plastik. Ini sambelnya, Bunda. Ini biangnya. Dia bawa tanawa, bawanya satu serin pakai air ini, Bun. Oh, waduh, mantap ya. Mantap ya. Video saya ini video inspirasi usaha, Pak, YouTube-nya. Dengan belajar menghias kue ulang tahun. Ada 2. Omset 500 ribu ya, Pak, ya. Amin. Udah berapa tahun dagang, Pak Nawa? Oh, di sini baru. Baru, tadinya di mana? Sini baru 3 bulan. Mau 3 bulan. Tadinya dagang di mana, Pak? Galaksi, Bu. Oh, perumahan Galaksi, iya. Itu jauh. Iya. Pakai apa dagangnya? Motor juga. Motor. Gerobak juga. Gerobaknya ditinggal. Sekarang ditarik gerobaknya? Iya. Pindah. Karena kemarin corona. Corona sepi. Ternyata di dekat rumah rame. Iya, lumayan. Ya udah, nggak usah jauh-jauh lah. Iya, 30. Sini aja. 30 ribu tadi, Bunda. Terima kasih, Bunda, video inspirasi dari YouTube Musim Semi FM. Nonton untuk video berikut selanjutnya ya, Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.